Oke guys, hari ini kita bete ya guys ya, di rumah terus gara-gara corona ya guys. Hari ini kita mau ke mall deh, mau lihat mall gimana gitu ya, kalau lagi corona ini mallnya gimana gitu ya, ingin ngopi-ngopi gitu di mall. Ya biasalah ya, Sultan YouTuber milenial. Udah banyak ngumpulin dolar ya. Sekarang saatnya mau dihabisin di mall deh. Ya ikuti saya ya di Yantas RW Backpacker Channel. Di masa corona kita jalan-jalan ke mall ya. Mungkin kena senter dulu aja kita nggak apa-apa. Oke, kita ikuti prosedur ya. Ikuti prosedur ya. Kita cuci tangan dulu. Dan dispenser sabunnya. Oh, sabunnya otomatis ya, nggak perlu dipegang. Airnya tinggal dikencet di bawah. Kita udah bisa cuci tangan mau masuk ke mall ya, biar steril gitu loh ceritanya. Injak pedal untuk mengalirkan air. Tangan aja boleh. Berapa? 5,7. Aman. Kasih. Wah, ini banyak makanan ini. Takoyaki. Ada siomay sosis jumbo. Ada wow. Enak di mall pada di rumah. Apaan ini? Wow, ini apaan sih? Apa tuh? Kulit ayam? Belinya berapa? Oh, udah dibungkus seperti ini. Ini pakai saus. Oh gitu, langsung dikasih. Putar lagi lah ya, putar-putar dulu ya. Makasih ya. Pedas. Wow. Pedas petir. Ceker. Rugi saya ke mall hari ini. Ternyata ada lagi pameran makanan. Enak banget. Tapi kita mau Sultan mau cari kopi dulu ya. Kopi yang mahal lah, yang terkenal di Eropa gitu ya. Kopi apa yang terkenal di Eropa tuh? Biasanya orang yang itu ya, Starbucks ya, kita coba aja ya, enak apa enggak ya. Habis sudah jenuh di rumah nih, Sultan bingung. Uang banyak, tapi nggak bisa dibelanjain, nggak bisa keluar. Keluar deh ya, apa-apa ya sesekali ya.